Budaya. Salam sejahtera, penuh bahagia dan damai Pemirsa Dama TV, dimanapun Anda berada Senang sekali saya Sata Dewi bisa menjumpai Anda Tentunya dalam acara yang telah kita tunggu bersama-sama Yaitu Manage Your Mind Baik Pemirsa Dama TV, tentunya tema-tema yang menarik Yang selalu kita ketengahkan uh, Di dalam diskusi-diskusi kita Pada malam hari ini kita uh, Mengusung sebuah tema yaitu uh, Bisakah sukses dengan doa? Ya banyak diantara kita yang selalu berdoa dengan meminta dan itu juga dulu saya seperti itu tapi apakah itu kita bisa sukses dengan hanya berdoa uh, baik kita akan berdiskusi dengan narasumber kita yang tentunya anda telah kenal betul dengan beliau beliau adalah Biku Damawicayo Mahatera Namo Budaya Vanvi Namo Budaya semoga sinar kebudayaan menyinari ke dalam batin dan pikiran kita sehingga damai dan bahagia menjadi milik kita bersama ya Bante, uh, dengan tema kita pada malam hari ini, banyak orang melakukan uh, uh, doa untuk memohon sesuatu Seperti itu Bante, apakah hal tersebut sebenarnya dibenarkan Bante? Berdoa itu sesungguhnya adalah memancing pikiran kita untuk melakukan aktivitas yang positif Ucapan positif, tingkah laku yang positif Yang positif itulah sesungguhnya yang akan membuahkan hasil yang positif hmm. Jadi, bukan karena doanya minta ini, minta itu, minta ini, macam-macam. Kalau semua itu memang kenyataan, hukumnya seperti itu, semuanya hanya tinggal doa, semua pasti terkabul. Saya jamin, masyarakat bangsa Indonesia paling kaya di dunia, semuanya kan pasti minta kaya semua. Tuh, doanya minta kaya, ya. <laughs> yeah. yang miskin lebih banyak daripada yang kaya, berarti kekayaan itu tidak bisa diperoleh dengan hanya berdoa. Jadi dengan demikian itu sang Buddha lebih menekankan berdoa itu bagus, apalagi berdoa itu memiliki makna yang dalam. Kalau berdoa tidak memiliki makna untuk bisa merubah ke dalam diri kita, ya tidak ada gunanya juga doa-doa tapi tidak ada maknanya. Hmm. Karena itulah ketika kita seperti berdoa di waktu manapun juga, kapan pun juga, dimanapun juga, baik itu berdoa untuk pemberkahan, hmm. pemberkahan rumah, pemberkahan orang kawin. Kalau kita yang doa, doa, doa untuk orang kawin supaya dia bahagia, kita pakai bahasa paling mereka orang ngerti. Sesungguhnya doa itu bukan karena kata-katanya itu, tetapi maknanya langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari itu yang membuat berkah. Karena pernah waktu kita diundang ke Jakarta untuk pemberkatan 55 pasangan hmm. yang tua dan muda lah minta doa perkawin supaya mereka sejahtera bahagia menikah masal ini ceritanya ya sudah menikah tapi minta didoakan oh, aja oke okay, oke okay, iya, dari iya. sektor ini sektor ini sektor ini saya yang terakhir hmm. yang satunya pakai bahasa Tibet yang satunya pakai bahasa Mayana yang satunya pakai Tantrayana misalkan lalu saya mau, mau berdoa saya doa ngomong begini kalau saya berdoa pakai bahasa Pali Anda tidak mengerti karena doa itu sesungguhnya Supaya kita bisa mempraktekkan apa yang dikatakan oleh guru junjungan kita masing-masing mm. Dijalankan dalam kehidupan Anda akan lebih damai, lebih sejahtera, dan lebih harmonis hidup keluarga kita Jadi saya pakai bahasa Indonesia Nah saya kasih bahasa Indonesia dengan jelas dan terang Selesai itu Mereka bilang Ya cara berdoa seperti ini sebelumnya yang betul Bante Langsung bahasa Indonesia mengerti harus dipraktekkan Kita bahagia Bukan berdoa Ya semoga begini, semoga begitu. Semoga aja. Akhirnya apa apa maknanya? Apalagi pakai bahasa asing ya toh? Iya nggak ngerti pandai. Mungkin bahasa Tibet, bahasa Mahayana, bahasa ini bahasa itu orang ngerti. Jadi kita harus pandai-pandai saat kita mau memberikan doa, jangan kaku. Kalau kita tetap kaku, oh, mereka juga pakai bahasa asing, aku juga pakai bahasa asing. Pinter-pinteran bahasa ini. Iya, tapi tidak ada maknanya. Tidak Seperti sangat. kalau kita ceramah di TV, TV saya pakai bahasa pali terus. Itu membuang waktu, tidak ada yang mengerti. Demikian juga, kalau mereka dari agama, apapun juga pakai bahasa asingnya. Yang kebanyakan orang itu tidak mengerti bahasa asing itu. Dia bicara setengah jam, itu sia-sia. Bahasa asingnya setengah jam, tapi nggak ada maknanya. Ya. Lebih baik ngomonglah yang bahasa Indonesia, berdoa. Artinya itu begini ya maksudnya, makna dilaksanakan seperti ini. Baru itu mendatang manfaat. Ya. Bahasa lain akhirnya disalah mengertikan lagi sama yang dengar ya, Penti? Lah itu. Jadi salah. mereka berasosiasi oh doa itu mereka soal, soal terhibur akan menyembuhkan, akan membuat dia berhasil, akan membuat dia mendapatkan jalan yang terang dan sebagainya. <tuh> itu salah seperti itu. nanti kalau ada penyembuhan-penyembuhan yang uh, biasanya Uh, orang yang lumpuh tiba-tiba bisa berdiri Seperti itu Kalau dalam terminologi Buddha itu gimana sih Bante Proses hukumnya itu Bante Sekarang kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh <tuh> Mereka tidak perlu show terlalu macam-macam hmm. Tidak ada kok mereka agama manapun yang mampu hmm. Hanya doa menyembuhkan Kalau mereka-mereka sungguh-sungguh mampu Kita berani bertaruh Suruh dia datang ke rumah sakit Ada ratusan pasien itu Doakan satu persatu Kalau mereka sembuh 100% dari yang sakit itu berarti doanya luar biasa. Jadi jangan membohongin orang. Bisa juga dia sembuh. Tapi dari 100 orang itu ada satu yang sembuh. Kenapa? Karena dia tadinya lumpuh itu bukan sakit. Tetapi dia diguna-guna orang makhluknya itu yang membuat dia menjadi lumpuh. Tidak ada kekuatan. Tetapi ketika dia doa, tep, enzinya lebih kuat makhluknya pergi. Hilanglah kekuatan negatifnya itu, dia Masuk bisa berjalan. Dia berjalan. Jadi itu logikanya seperti itu. Tapi sebenarnya di dalam uh, pengalamannya Bante ya, Bante, di dalam ada orang yang sakit seperti itu. Bagaimana mereka memang bisa sembuh? Ada proseskah atau memang ada yang tiba-tiba seperti itu, Bante? Sesungguhnya begini. Banyak umat kita itu yang tiak sudah punya sakit kanker stadium 3, mm -hmm. Ternyata kita kasih motivasi kepada dia untuk memberikan paham pemahaman bahwa kita kena sakit kanker ini sebabnya sesungguhnya pikiran kita ngurusin perusahaan itu jengkel sama sana ini membuat kita kecewa ini membuat kita bimbang bingung stres gimana jadi pikiran negatif-negatif itu yang menimbulkan berbagai macam penyakit timbul 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 muncul dari satu penyakit stadium 3. Maka itu, saya katakan, kalau kita sudah memang seperti ini, cobalah kita merubah mindset. Pola pikir ini dirubah, diisi dengan yang positif. Akhirnya, dia menjalankan dengan sungguh-sungguh. Aku bertekad untuk melepaskan semua tugas saya, serahkan sama anak-anak dan suaminya. Aku hanya mau berdoa dan meditasi. Dia jalankan dengan sungguh-sungguh, berdoa dan meditasi. Akhirnya, pada hari yang ke-35 ketika dia meditasi ada suara kaki, duh, duh. dari belakang lalu duduk di samping ada angin, hmm. langsung dia juga merinding ada makhluk di sampingku. Hmm. ketika dia berenang punya kering meditasi selesai baru dia lari lari ketika dia lari sampai di kamar lu kok tadinya kalau setiap harinya itu saya berdiri pelan-pelan sakit hmm. ini aku bisa lari dengan sungguh-sungguh ternyata kok hilang sakitnya dipegang sini mungkin sini untung, kok hilang hilang dia merasa sembuh karena dia jalani 40 hari dia tetap jalankan hari ke 41 dia ke Singapura di check up ternyata hilang dia di -check up itu otomatis dia tunjukkan ini loh 45 hari yang lalu ini loh hasilnya sekarang ini jadi dengan demikian yang dulu itu ada tandanya ini fotonya sudah empat kali dia foto empat kali karena tidak percaya masuk dulu ada kok sekarang masuk hilang lalu ditanya what is your religion I am a Buddhist oh Buddha bless you jadi dia dapat berkah dari sang Buddha sehingga dengan demikian itulah hmm. menunjukkan bahwa ada mujizat juga ya yeah, ya yeah. Berarti ya mujizatnya ada prosesnya di Bante, nggak tiba-tiba gitu kan Bante? Prosesnya kan karena positif kita yang kita bangkitkan sebanyak yang bisa kita lakukan. Mm -hmm. Dan dia pun mempunyai tekad untuk, ya, untuk itu berubah. Kadang-kadang orang juga nutup ya Bante, ada yang nutup juga ya, tidak 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 mau untuk berubah seperti itu. Ya manusia itu kan maunya instan, nggak usah susah-susah kalau bisa mukjizat itu ya. tadi kalau bisa instan Bante. Ya, itu, itu, karena ke, mengajari malas tuh manusianya. Iya Bante, udah jangan keras-keras Bante nanti nah. ada saya pulang <laughs> dicegat saya. Baik jangan kemana-mana karena kita kembali ketemu setelah yang satu ini. Baik pemirsa Nama TV, eh uh, pembicaraan kita tadi seru sekali karena ya mengulas sesuatu yang fakta yang ada di dalam uh, di sekitar kita sebenarnya tentunya uh, kita tidak perlu sakit hati untuk 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 uh, menerima masukan-masukan yang seperti ini ya karena Banti Jama ini memang kritis. <laughs> Baik, Banti, uh, sebenarnya di manakah sih tempat yang paling tepat di dalam melakukan